Sabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Hambalang Provinsi Jawa Barat di Pitembeian Kalawan Resmi di Kabupaten Sumedang. Eta kegiatan MTQ anu dipaju kalawan ceuyah teh di Pitembeian ku aleut-aleutan pawai taruf ngurilingan Kabupaten Sumedang anu diiluan ku sakumna patandang sarta dipungkas di alun-alun Kota Sumedang. Warga Sarumanget Naker Mapag sarta Ilubiung dina prak-prakan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ anu ka-37 Hambalang Provinsi Jawa Barat. Samalah warga tepika ngagegekan alun-alun Kota Sumedang. Liantik itu di sepanjang jalan protokol, alit-alitan patandang taaruf di lalajuanan keluarga. Ketepawai taaruf teh mangrupa tanda di Pitembeianana Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ anu ka-37 Hambalang Provinsi Jawa Barat. Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum ngebrehkeun MTQ 2022 dipiharep lain ukur seremoni, tapi kudu dimaknaan syiar Islam. Pihak Nage ngapresiasi prak-prakan mitembeian MTQ Hambalang Jawa Barat anu dikokolakeun kalawan ceuyah di Kabupaten Sumedang. Sesuai dengan permintaan saya harus membuka kegiatan ini, maka atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat saya membuka dan diawali dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. MTQ tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2022 saya nyatakan resmi dibuka. Semoga kegiatan ini membawa barokah. Sajroning kitu, Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir ngeceskin minangka tuan rumah MTQ Hambalang Provinsi Kabupaten Sumedang sayaga natahareun anu panghadena salila MTQ dipaju. Dina nas-nasna prak-prakan MTQ ka-37 Hambalang Provinsi Jawa Barat dipiharep mampu ngalagenakeun Al-Qur'an di papada masyarakat. Kami berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan peluang ini sebaik-baiknya dan memberikan pelayanan terbaik dengan 4 sukses. Sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, sukses ekonomi dan administrasi. Kami betul-betul telah mengikhtiarkan semaksimal mungkin mengaktualisasikan potensi retipan untuk mewujudkan perasaan MTQ. Tapi lebih dari itu, MTQ ini tidak hanya formalitas, tidak hanya seremonial dan rutin dan waktu saja, tapi harus memiliki makna yang lebih luas. Apa maknanya? Jadi momentum untuk menyebarluaskan semangat membaca, menyebarluaskan semangat untuk memahami dan mengamalkan. Eta kegiatan di iluan ku 27 kota jeung kabupaten sajawa barat teh dikokolakeun di 12 tempat anu beda timimiti poe Senin 20 Juni tepi ka Jumaah 24 Juni 2022. Diki Guntara, Bandung TV.